pandemi COVID-19 tidak membuat ciut nyali para pekerja seni dan event untuk terus berkarya. Keduanya berkolaborasi menghadirkan pertunjukan virtual fantastik dengan titel Event Virtual Selasa 24 Agustus di Gora Denmas Said Karanganyar. Bupati Judatmono yang hadir dalam kegiatan tersebut merasa bangga dengan karya generasi kreatif Kabupaten Karanganyar. Malam hari ini sungguh kami merasa bangga dan bersyukur atas penyelenggaraan event yang luar biasa. Output event ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai event tingkat nasional. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Sekali lagi terima kasih event yang luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita agendakan mungkin rutinan ya, setiap bulan sekali kita golek kenggon supaya semua tampil melalui layar-layar yang baik dan tidak membahayakan siapapun. Dan inilah karya generasi kreatif Kabupaten Karanganyar. Bupati juga mendorong agar para peserta terus berkreasi dan menciptakan inovasi-inovasi baru. Latihan terus kreasi, ciptakan inovasi-inovasi ya. Demikian Diskominfo Karanganyar melaporkan.